Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kembali lagi di acara Pedas Ramadan. Pesan-pesan dasar di bulan Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi walaupun bertatap-tatapan. Gak usah lama-lama lagi. Saya sebagai MC mohon maaf kepada penggemar-penggemar Umar RM karena beliau sekarang lagi berhalangan. Sekarang beliau lagi sakit tenggorokan karena beliau enggak suka minum adem sari cingku. Tapi enggak usah khawatir. Saya sebagai MC sudah mengundang salah satu ikon musik Indonesia. Pendakwah seniman. Sudah enggak asing lagi bukan? Siapa lagi kalau bukan Bang Haji. Bang Haji Romi Irami. 5 minutes later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama saya Haji Romi Irama dalam acara Pedas Ramadan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diundang dalam acara Pedas Ramadan ini. Tentunya suatu kebanggaan bagi saya, Roma Irami. Dan seperti biasa di acara ini, di acara Pedas Ramadan, selalu ada tenggorokan biasa lumayan agak kering karena lagi berpuasa. Karena kalau tidak berpuasa, tenggorokannya basah. Kita selalu ada yang namanya tema. Jadi temanya adalah tentang seputar Ramadan. Namun bukan hanya seluk-beluk Ramadan, tapi hanya tertuju kepada Ramadan yang mendasar-mendasar saja. Karena kenapa? Pertanyaannya hanya seputar Ramadan yang mendasar-mendasar saja. Karena kalau mendalam, Bang Haji tidak bisa untuk menjawab. Karena tidak boleh oleh admin. Hanya seputar-seputar mendasar-mendasar saja. Dan setiap sesi akhir kita selalu ada yang namanya sesi tanya jawab yang bisa lewat melalui akun Instagram seperti di bawah ini atau di samping ini, yang sudah masuk ke dalam adminnya, yang telah dipilih sama adminnya, yang akan saya bawakan langsung dalam acara Pedas ini. Dan tidak usah berlama-lama karena pertanyaannya sudah masuk dan sudah terpilih, langsung akan kita baca. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani. Anih Dara. Masya Allah. Anih Dara. Namanya Anih Dara. Saya dari Jamaah At-Taubah Antapani, Bandung. Saya mau bertanya, Pak Haji, kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu? Astagfirullahaladzim. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, malam Lailatul Qadar itu sering kita sebut-sebut dengan nama malam seribu bulan. Karena kenapa demikian? Karena pahalanya yang sangat besar. Ini merupakan suatu bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat diperoleh oleh umat-umat yang lain. Hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar itu kapan bisa dijumpainya, Pak Haji? Seperti pertanyaan Darah Ani tadi. Malam Lailatul Qadar itu yang insya Allah biasanya dapat ditemukan dan dapat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu biasanya setiap tanggal-tanggal yang ganjil. Biasanya seperti itu. Untuk memperoleh itu, ya tentunya kita tidak lupa untuk selalu tawakal kepada Allah dan selalu full dalam ibadah berpuasa. Dan insya Allah kalau kita sudah full berpuasa, sudah benar iman kita di dalam menjalankan ibadah puasa, menjalankan segala kewajiban dan menghindarkan segala-segala larangan-larangannya, insya Allah kita akan dapat memperoleh yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Namun kalau kita hanya mengejar malam Lailatul Qadar namun kita tidak pernah berpuasa dari awal Ramadan, astagfirullahaladzim,
Rasanya sangat susah untuk mendapat itu semua. Mudah-mudahan tausiah kali ini saya, Roma Irami, ada manfaat-manfaat yang bisa dipetik untuk kawan-kawan saudara-saudara di sana dan untuk yang bertanya tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon maaf apabila kekeliruan kata. Sama saja rupanya. Terima kasih, saya Romi Irami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.